saya kebetulan sudah lama setelah ada serah terima pas pampres dulu. Kami itu kenal dengan Mas Doni itu dari Mas Agus. Kemudian beliau terakhir saat ini setelah dari pas pampres jadi Kopassus. Kemudian diundang untuk melanjutkan langkah kerjasama kami di dalam masalah kegiatan penanaman, penghijauan dan kebersihan. Jadi beberapa waktu yang lalu kan sudah melakukan penanaman di UI. Kemudian juga beliau melaksanakan pembersihan di Ciliwung sekitar. Kemudian beliau pun juga memiliki penyediaan bibit. Inilah yang tadi kami bawa teman-teman BLH, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pertanian untuk melakukan kerjasama yang lebih intensif.